Ku Syed Faizuddin Putra, Universiti Malaysia Perlis. Majlis akan berlangsung sebentar lagi, maka sebelum majlis bermula, izinkan saya memaklumkan beberapa perkara untuk perhatian para hadirin sekalian. Para hadirin sekalian, semasa majlis berlangsung nanti, para hadirin dimohon untuk menetapkan telefon bimbit anda dalam keadaan mood senyap atau mood gegar supaya tidak memberi sebarang gangguan ketika majlis sedang berlangsung. Para hadirin juga dimohon untuk mengurangkan pergerakan keluar masuk ketika majlis telah pun berlangsung. Semoga majlis pada hari ini akan berlangsung dengan jayanya. Sekian, terima kasih. Mengumumkan ketibaan Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Syahril bin Abdullah mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi diiringi Div-Div Kehormat. Nyanyian lagu Negaraku dan lagu rasmi UNIMAP, Wawasanku. Hadirin dipersilakan duduk. Thank you.
Demikian persembahan pembukaan yang dipersembahkan oleh Pusat Kebudayaan Universiti Malaysia Perlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia, Datuk Dr. Muhammad Syaril bin Abdullah menjalankan tugas Timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Akademik dan Penyelidikan Jabatan Pendidikan Tinggi mewakili Yang Berusaha Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Yang berbahagia, Profesor Datuk Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Yang berusaha, Dr. Haji Muhammad Zahari bin Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community. Yang berbahagia, Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Yang berusaha, Encik Muhammad Najib bin Muhammad Sarif, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA Jabatan Pendidikan Tinggi. Timbalan-timbalan Naib Chancellor UNIMAP dan Universiti Awam, pegawai-pegawai utama universiti, delegasi-delegasi Kementerian Pendidikan Tinggi dan UNIMAP, wakil institusi pengajian tinggi awam, rakan-rakan media dan seterusnya, mahasiswa-mahasiswi, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Selamat datang ke Majlis Perasmian Jom Masuk U2024 Zon Utara. Terlebih dahulu, pihak majlis mengucapkan sekalung penghargaan atas kehadiran yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Syarif bin Abdullah mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi ke Universiti Malaysia Perlis. Yang berbahagia Datuk, hadirin sekalian, majlis ingin diteruskan dengan ucapan alu-aluan oleh Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor Universiti Malaysia Perlis. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih saudara Samirul pengacara kita pada pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam ilmu keikhlasan kecemerlangan UNIMAP dan salam Malaysia Madani. Yang berbahagia Datuk Muhammad Syahril Abdullah, Pengarah Bahagian Hubungan Industri yang menjalankan fungsi timbalan Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, Akademik dan Pendidikan, Jabatan Pendidikan Tinggi yang juga mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi pada hari ini. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community, rakan-rakan saya Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia, Encik Muhammad Najib, Muhammad Sarif, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, Dato' Azam, Prof, rakan-rakan timbalan-timbalan Naib Chancellor IPTA yang hadir pada pagi ini, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan dan seterusnya, saudara dan saudari, anak-anak pelajar sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT kerana dengan limpah kurnia dan keizinannya dapat kita bersama-sama dalam auditorium Perpustakaan Tuanku Syed Putra pada Tuanku Syed Faizuddin Putra pada pagi ini dalam program Jom Masuk U Zon Utara 2024. Dan saya di kesempatan ini ingin mengucapkan selamat datang kepada Yang Berbahagia Datuk Dr. Muhammad Syahril Abdullah yang mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi KPT bersama dengan delegasi-delegasi KPT yang berkampung di UNIMAP sejak sehari dua yang lepas. Mari kita bagi tepukan yang gemuruh kepada Datuk Muhammad Syahril dan delegasi KPT yang lain. Dan kita juga merasa amat bertuah kerana pagi ini Datuk Muhammad Syahril bersama tim delegasi daripada KPT telah memilih UNIMAP untuk hadir ke perasmian ini. Untuk makluman semua, sebenarnya hari ini ada dua jom
masuk U, iaitu satu jom masuk U peringkat zon utara dan satu lagi zon jom masuk U zon timur yang diadakan di UMK. Dan Datuk Syarif telah memilih UNIMAP sebagai destinasi beliau. Dan di sini juga saya mengucapkan terima kasih kepada para tetamu kehormat, pengarah dan wakil APTA, wakil APTS, para penaja serta rakan industri dan wakil agensi, serta anak-anak pelajar daripada sekolah-sekolah di seluruh negeri Perlis, Kedah dan juga Pulau Pinang yang hadir bersama-sama memeriahkan program Jom Masuk U peringkat Zon Utara ini. Hadirin sekalian, di kesempatan ini saya mewakili pengurusan tertinggi UNIMAP ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada pihak Kementerian Pendidikan Tinggi kerana memilih UNIMAP menjadi tuan rumah bagi penganjuran Zon Masuk U Zon Utara 2024. Sesungguhnya ia adalah satu pengiktirafan besar kepada UNIMAP sebagai salah sebuah universiti awam di utara ini, dan saya yakin melalui penganjuran JMU 2024 ini akan membuka lebih ramai kepada masyarakat untuk mengenali bukan sahaja KPT tetapi khususnya Universiti Malaysia Perlis. Tambahan pula, bersempena dengan Jom Masuk U 2024 ini, UNIMAP turut mengadakan UNIMAP Open Day 2024 khusus bagi memberi peluang kepada para pengunjung untuk melihat dan merasai kelebihan yang ada di kampus UNIMAP ini. Dan tidak ketinggalan juga, mereka juga turut dapat melihat dan mengaplikasikan kepakaran-kepakaran yang dimiliki oleh pensyarah dan penyelidik UNIMAP pada hari ini. Kita telah menganjurkan beberapa program membuka sebagai contohnya perpustakaan ini kepada tetamu-tetamu yang hadir ke Jom Masuk U untuk datang, dan juga pusat TVET kita buka. Begitu juga dengan fakulti-fakulti terbuka kepada semua pengunjung pada hari ini. Jadi selepas saja mereka mengunjungi ataupun melawat booth di Dewan Ilmu, mereka akan dibawa ke sekitar kampus UNIMAP. Saudara dan sekalian, saya tidak ingin kecap panjang kerana kita ada tetamu istimewa yang akan menyampaikan ucapan peresmian sebentar lagi. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih dan merakamkan ucapan tahniah dan syabas kepada semua pihak yang telah berusaha memastikan kejayaan penganjuran program Jom Masuk U Zon Utara 2024 pada hari ini. Saya berharap kita semua dapat memanjangkan info Jom Masuk U ini kepada masyarakat di luar sana, saudara mara, anak-anak kita ataupun rakan-rakan yang sedang mencari tempat untuk melanjutkan pengajian mereka ke institusi pengajian tinggi. Jadi di sebelah utara ini kita ada UNIMAP, di Perlis kita ada Universiti Utara Malaysia, di Kedah kita ada Universiti Sains Malaysia di Pulau Pinang, dan sudah tentulah UiTM, Politeknik dan berbagai-bagai lagi institusi. Untuk itu saya sudahi dengan sekian, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang berbahagia Naib Chancellor UNIMAP atas ucapan alu-aluan sebentar tadi. Yang berbahagia Datuk, hadirin sekalian, tinggi bukit menggapai awan, air di laut tenang-tenangan. Tampillah tuan titipkan ucapan, pastikan jadi kenang-kenangan. Majlis ingin diteruskan dengan ucapan perasmian. Untuk itu, majlis dengan segala hormatnya ingin menjemput dan mempersilakan yang berbahagia Datuk Dr. Muhammad Syarif bin Abdullah, mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, untuk menyampaikan ucapan dan seterusnya merasmikan Majlis Perasmian Jom Masuk U 2024 Zon Utara. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terlebih dahulu, saya ucapkan terima kasih kepada saudara pengurusi majlis
Yang Berbahagia Profesor Datuk Teknologis Dr. Zaliman Sauli, Naib Chancellor UNIMAP. Yang Berusaha Dr. Haji Muhammad Zahari Ismail, Ketua Pengarah Pendidikan Politeknik dan College Community. Yang Berusaha Profesor Dr. Muhammad Fuad Sakdan, Naib Chancellor Universiti Utara Malaysia. Yang Berusaha Encik Muhammad Najib Muhammad Sarif, Pengarah Bahagian Kemasukan Pelajar IPTA, Pengarah-pengarah Jabatan Pendidikan Tinggi, Timbalan-timbalan Chancellor daripada Universiti, Wakil-wakil daripada IPTS, pegawai-pegawai utama, dekan-dekan, ketua-ketua jabatan UNIMAP, delegasi Jabatan Pendidikan Tinggi, Jabatan Politeknik dan juga College Community, rakan-rakan media, khususnya adik-adik pelajar, tuan-tuan puan-puan yang selamat sekalian. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah SWT kerana kita diberi peluang dan kesempatan untuk berada dalam program You Masuk You 2024 pada hari ini. Saya ingin menyampaikan salam Yang Berusaha Profesor Dr. Azlinda Azman, Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi, kerana beliau tidak dapat bersama kita pada hari ini atas urusan rasmi di luar negara. Yang Berusaha Profesor Dr. Azlinda menyampaikan salam kepada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga ingin merakamkan ucapan tahniah kepada Jabatan Pendidikan Tinggi serta rakan strategik khususnya Universiti Malaysia Perlis kerana telah berjaya menganjurkan program Jom Masuk U 2024 yang merupakan signature program tahunan Kementerian Pendidikan Tinggi di Zon Utara. Pada hari ini juga saya berbesar hati untuk mewakili Yang Berusaha Profesor Dr. Azlinda bagi menyempurnakan majlis pelancaran Jom Masuk U 2024 di Zon Utara di Auditorium Perpustakaan Tuanku Syed Faizuddin Putra, Kampus Alam UNIMAP pada hari ini. Hadirin dan hadirat yang saya kasihi, kalau saya nak ikut teks ni panjang, macam saya akan kena bagi keynote speaker. So saya akan ringkaskanlah supaya semua dapat beri tumpuan kepada pameran. Kalau kita nak baca teks ni, mahu setengah jam. Bagi program Jom Masuk U yang diadakan ini bertujuan untuk memberi akses dan equity pendidikan tinggi kepada masyarakat. Saya lihat ada adik-adik pelajar di belakang sana. Ini adalah waktu-waktu yang ditunggu oleh ibu bapa, oleh pelajar sekolah, kerana memasuki pendidikan tinggi adalah satu manifestasi kejayaan dalam kehidupan seseorang individu. Saya yakin dan penuh percaya Profesor, Datuk-Datuk, Tuan-Tuan Puan-Puan yang telah berada di pendidikan tinggi, kita sekiranya kita mengimbau kembali pengalaman yang lalu untuk masuk ke universiti ini bukannya senang. Bermaksud bukan hanya memerlukan keputusan perpisahan yang cemerlang, tetapi nak pilih tu nak pergi ke mana. Kerana salah pilih akan ada salah destinasi. Sebab itu pentingnya pihak Kementerian Pendidikan Tinggi menerusi IPT yang kita ada, sama ada di peringkat universiti awam, di peringkat politeknik dan juga college community. Kita mendirikan ruang dan wadah untuk masyarakat merujuk kepada institusi-institusi di bawah KPT agar mendapat maklumat-maklumat yang tepat dan maklumat-maklumat yang boleh membantu adik-adik dan masyarakat memilih laluan ke pendidikan tinggi. Ini kerana apabila kita mengadakan program sebegini, sudah pasti program ini kita melibatkan banyak universiti, sebanyak 20 buah universiti. Untuk makluman, kita ada 34 politeknik. Kita ada 105 college community. Kita juga ada lebih kurang 380 plus IPTS. Ini bermaksud sekiranya masyarakat ingin pergi satu persatu, ingin merujuk kepada setiap institusi untuk memilih, agak sukar pada mereka. Sebab itu pihak kementerian mengambil inisiatif untuk mengadakan satu hub supaya all the university berkumpul
pasal satu tempat memudahkan masyarakat, memudahkan adik pelajar memilih untuk laluan ke universiti, ke politeknik dan juga college community. Suka saya nyatakan bahawa peluang untuk kita berada di universiti, di politeknik, di college community bukan peluang yang boleh disisihkan. Kadang-kadang kala kita melihat bahawa ramai nak pergi ke universiti, mereka lupa bahawa politeknik juga telah memberi suatu kualiti pendidikan yang menjamin pekerjaan yang bergaji premium. Perkara ini harus difahami bahawa pendidikan TVET bukan lagi hanya pilihan yang kedua. Sebab itu saya galakkan kepada adik-adik pelajar, kepada ibu bapa, kepada semua yang hadir, kita dapat melihat ke arah pemerkasaan TVET. Tuan-tuan dan puan-puan, memang benar apa yang disebut oleh Datuk Zaliman sebentar tadi. Hari ini ada dua jom masuk you. Satu di Perlis, satu di Kelantan. Kita memilih di Perlis kerana kita tahu bahawa di Perlis ini satu tempat yang memang agak jauh daripada pusat bandar. Namun demikian, kerajaan dan juga pihak kementerian siasa ingat Perlis tetap di hati kami. Ini perkara yang penting kalau kita lihat pihak kementerian memang kita memberi tumpuan yang banyak ke arah utara. Kerana kita lihat bahawa untuk makluman semua, UNIMAP ini adalah merupakan salah satu daripada Malaysia Technical University Network yang merupakan bahawa kita meletakkan harapan kepada UNIMAP ini untuk berperanan sebagai peneraju TVET di wilayah utara. Sebab itu, pemilihan UNIMAP pada kali ini, kita mensasarkan agar masyarakat-masyarakat di sebelah zon utara ini melihat UNIMAP, datang ke UNIMAP untuk mendapat peluang dan maklumat yang lebih dekat dan maklumat yang lebih tepat. Kita memang mensasarkan supaya buat di universiti, at least ada peluang dan ruang untuk pelajar masuk ke universiti walaupun untuk datang ke jom masuk you, at least satu tapak telah berada. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu dan kita sedar bahawa hari Isnin ini hari yang kemuncak. Keputusan perbezaan SPM. Ramai yang berdoa. Berdoa bukan untuk apa? Untuk memastikan jiwa mereka tenteram dan tenang. Saya yakin sebagai seorang ibu, sebagai salah seorang daripada ibu bapa, walaupun anak saya tidak ada SPM, jauh lagi anak saya ini. Apabila menunggu keputusan perbezaan adalah saat yang paling berdebar sebenarnya. Kerana keputusan perbezaan adalah manifestasi usaha anak-anak kita. Dan sudah pasti apabila usaha anak-anak kita ini, sudah pasti keputusannya telah ada. Bergantung kepada rezeki yang mereka ada sebenarnya. Namun demikian, bukan bermaksud straight A itu berjaya. Atau kurang A itu kurang berjaya. Bagaimana kita nak membantu mereka untuk memilih laluan berdasarkan kemampuan mereka? Pandangan saya kepada adik-adik pelajar, pilih dan ukurlah baju di badan sendiri. Walaupun adik-adik tidak boleh masuk ke universiti-universiti yang bertaraf research university, tetapi jangan lupa universiti-universiti yang lain kerana kualiti pendidikannya juga sama baik dan juga sama menjamin masa depan yang lebih baik. Sama juga dengan di politeknik. Di politeknik kita ada politeknik premier yang saya kira politeknik ini kualitinya kadang-kadang kala ada sahabat-sahabat yang tertentu melebihi daripada apa yang kita ada di pihak MTUN. Sebab itu saya sangat berharap agar calon-calon dapat memilih pengajian akademik yang sesuai dengan kelayakan mereka. Kami di peringkat kementerian siasat memberi perhatian kepada isu mismatch dari minat dan juga tawaran pengajian. Sebab itu kepada adik-adik, kepada ibu bapa, agar dapat saya upaya memilih pilihan-pilihan akademik yang bersesuaian dengan pencapaian mereka. Sebenarnya pencapaian dengan kehendak dua perkara yang berbeza.
kehendak, kita boleh harap, kita boleh impi macam-macam. Tetapi misi sesuaikan dengan kelayakan akademik. Jangan kita cuba untuk melihat bahawa mungkin ada peluang. Kerana di peringkat KPT, kita telah ada UPU Pocket. Yang mana UPU Pocket ini akan membantu, akan guide adik-adik dan para pelajar bagaimana untuk melihat trend kemasukan. Dengan result yang sedemikian, apabila you masuk, dia akan ada cara automatik pengiraannya untuk memberitahu bahawa dengan you masuk perkara itu akan ada kursus-kursus yang sesuai dengan kelayakan adik-adik. Tuan-tuan dan puan-puan, kita tahu bahawa permohonan kemasukan pelajar ke program asasi CJ Diploma, ijazah sarjana muda ke 20 universiti awam, 36 politeknik, 105 kolej komuniti, 4 institusi latihan kemahiran awam bagi sesi akademik 2024-2025 melalui UP online telah dibuka mulai 29 Februari 2024 sehingga 29 Mac 2024 bagi permohonan fasa yang pertama. Manakala kepada pelajar yang tidak sempat untuk mengemukakan permohonan, UPU online pada fasa yang pertama, pada fasa yang kedua, boleh membuat permohonan pada 29 April sehingga 9 Jun untuk fasa yang kedua. Sebab itu, kepada mereka yang belum lagi membeli nombor PIN UPU online, boleh buat demikian di 350 kaunter BSN di seluruh negara, termasuk di 700 ATM BSN dan juga perbankan internet MyBSN. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam negara kita, di bawah UPU, di bawah bahagian kemasukan pelajar IPTA, kita menguruskan sebanyak 504 program pengajian kepada lepasan SPM dengan 1,114 buah program pengajian ditawarkan kepada lepasan STPM setaraf oleh Universiti Awam Politeknik College Community dan Institut Latihan Kemahiran Awam seluruh negara. Berdasarkan prinsip meritokrasi, dengan mengambil kira 90% markah akademik dan 10% markah kurikulum tanpa mengira kaum, agama, negeri, taraf hidup dan tempat tinggal, calon diberi peluang untuk mengikuti pengajian di IPTA, di ILKA berdasarkan dasar meritokrasi yang telah kita laksanakan sejak tahun 2002 lagi. Pemprosesan pemilihan pelajar dilaksanakan secara teratur. Calon disusun mengikut ranking merit dan paling tinggi hingga ke peringkat paling rendah. Pemprosesan pemilihan akan dilaksanakan berdasarkan program yang dipilih oleh calon, berdasarkan kelayakan calon dan tempat yang masih tersedia, dan calon akan ditawar pada pilihan yang pertama. Tuan-tuan dan puan, saya perlu tegaskan di sini dan pihak calon perlu juga maklum, tiada jaminan mendapat tawaran program pengajian berdasarkan kedudukan merit semata-mata. Penerapan program pengajian adalah tertakluk kepada susunan merit. Pilihan program pengajian memenuhi syarat am dan khas program pengajian, bilangan tempat yang disediakan, lulus temuduga ataupun ujian yang dijalankan oleh IPTA, ILKA bagi program pengajian yang menetapkan syarat berkenaan. Sebab itu, kalau kita lihat dalam sesi kita, setiap kali penganjuran you masuk you, memang ramai pelajar hadir. Namun demikian, apa yang kita risaukan adalah mereka pilih tidak mengikut kelayakan akademik mereka. Mereka pilih ikut apa yang mereka nak sedangkan tidak sesuai dengan kelayakan akademik mereka. Perkara ini adalah perkara yang serius. Kadang-kadang kalau kita lihat apabila telah ada panduan daripada UPU Pocket, tapi perkara itu dikesampingkan. Tuan-tuan dan puan-puan, saya menyeru seluruh warga IPTA, IPTS, Politeknik, College Community dan keluarga KPT sendiri untuk terus bersama-sama dengan pihak kementerian bagi kita gemilangkan wibawa pendidikan tinggi negara dengan semangat kerja berpasukan, prestasi kerja yang cemerlang. InsyaAllah, banyak kejayaan bakal kita capai selepas ini bagi kita memenuhi aspirasi rakyat dan keperluan negara. Akhir kata, bagi pihak Kementerian Pendidikan Tinggi, saya mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi mengucapkan syabas dan tahniah
serta terima kasih di atas komitmen dan kerjasama daripada Universiti Malaysia Perlis, UNIMAP, dan juga yang telah diberikan oleh semua yang terlibat dalam menjayakan program kita pada hari ini sehingga Ahad nanti. Saya juga ingin mengambil kesempatan ini ingin mengucapkan jutaan terima kasih dan penghargaan kepada Government Link University iaitu UniKL yang juga turut menjadi pempamer dalam penganjuran GMU 2024 ini. Dengan harapan dan doa agar program GMU 2024 ini mendapat keberkatan ilahi dan dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya dengan sukacitanya bagi pihak Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi melancarkan program Jom Masuk U 2024 Zon Utara pada pagi yang berbahagia ini. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan mohon yang berbahagia Dato' untuk kekal di hadapan bagi menyempurnakan simbolik perasmian, dan majlis mempersilakan yang berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk turut bersama-sama dalam simbolik perasmian. Para tuan-tuan dan puan-puan, simbolik perasmian Jom Masuk U 2024 Zon Utara kini dimulakan. Sila berada di mesin pengimbasan wajah. Rakaman imej. Pengekstrakan ciri-ciri. Perbandingan data dalam pengkalan data. Pemadanan wajah. Verifikasi pengecaman. Disahkan. Anda boleh beredar dari mesin pengimbas. Jom Masuk U 2024 Zon Utara. Pada majlis diteruskan dengan penyampaian cenderahati. Oleh itu, majlis mempersilakan yang berbahagia Naib Chancellor UNIMAP untuk menyampaikan cenderahati kepada yang berbahagia Dato' Dr. Mohd Syahril bin Abdullah, mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Terima kasih yang berbahagia Dato' atas perasmian sebentar tadi. Yang berbahagia Dato', hadirin sekalian, majlis perasmian Jom Masuk U 2024 Zon Utara kini tiba di penghujungnya.
pihak majlis merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berbahagia atas kesudian merasmikan majlis pada hari ini mewakili Ketua Pengarah Pendidikan Tinggi. Terima kasih dan tahniah diucapkan buat semua pihak yang telah menjayakan majlis ini. Hadirin dimohon berdiri bagi nyanyian lagu semangat UNIMED. Seterusnya, sebelum bersurai, majlis mempersilakan para hadirin bagi sesi bergambar. Jadi saya serahkan kepada jurugambar bertugas. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.